Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Jan Faris dan Gandhi Sulistianto Suherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023 pagi. Pelantikan dilandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 garis miring P tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Gandhi Sulistianto sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Dubes LBB Peri untuk Republik Korea, sementara Jan Faris tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 periode tahun 2009 sampai tahun 2014.